Satu rangka kerja dan strategi ekonomi biru sedang dibangunkan di peringkat Kementerian Ekonomi yang dijangka disiapkan menjelang akhir tahun 2025. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ekonomi biru itu melibatkan industri berkaitan laut seperti perikanan, di samping turut menggunakan laut sebagai sumber untuk menjana tenaga. Ada juga perkara-perkara lain seperti penggunaan laut untuk menjana tenaga. Ada juga industri yang boleh dikembangkan yang berkaitan dengan laut, contohnya kejurutaan marine dan sebagainya. Negeri-negeri yang ada potensi untuk ekonomi biru adalah Kelantan dan Terengganu lah, terutamanya kerana ada pesisir pantai yang panjang. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi libat urus Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, Kementerian Ekonomi bersama Kerajaan Negeri Kelantan di Kompleks Kota Darul Naim pada Ahad.